Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya, bagaimana pengorbanannya dan perjuangannya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Selalu berusaha untuk memetik hikmah positif dari setiap kejadian dan keadaan, dan selalu isi ruang hati dan pikiran kita dengan hal-hal dan pikiran yang positif. Be positive thinking aja ya teman-teman. Jangan suuzon. Belajarlah husnuzon dengan kehidupan. Jangan menghina keadaan dan jangan pernah membenci keadaan. Keep smile and be smart.